Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman YouTubeku dimanapun berada, ibu-ibu, dedek-dedek, teteh-teteh, neng-neng, pokoknya semuanya pejuang-pejuang ya, pejuang-pejuang rupiah gitu ya, semangat terus. Ini aku mau numis genjer ya teman-teman nih, aku beli genjer di online dari kebanyakan, jadi hari ini kan hari Jumat aku tumis nanti kasih teman-teman ya. Gimana aja yang ke teman-teman aku di jalan lah kasih ini, tempe di gerus sama cikur. Di separuhnya es perapatnya tempe di gerus sama bawang merah 5, bawang putih 3, lombok 5, garam, sedikit penyedap rasa, bukan, sedikit roiko ya, dan gula merah. Kita mau tumis dulu. Kencur dikit teman-teman ya, biar agak seger gitu. Kita tumis-tumis dulu nih tempenya. Kalau yang lebih suka pedas, kalau ada suka pakai ebi, kasih ebi boleh. Tapi nah ada tempe lah. Udah harum. Tempe dikasih kencur kan? Udah seger. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah support saya ya, selalu memberi semangat, mendoakan kesehatan saya. Semoga saya sehat, panjang usia, dan gak pasien dua yang saya rawat ini tetap sehat juga ya. Pokoknya semuanya soleh gitu ya teman-teman ya. Jadi kita pun bekerja, kalau pasiennya soleh mungkin gak terlalu menghadapinya gak terlalu rungsing ya. Tapi kadang-kadang namanya pasien kan ya suka kumat-kumat gitu ya, asal kitanya aja berbesar hati. Walaupun udah mau pulang teman-teman, saya nggak dikasih pulang dulu sama bos saya, kasihan juga kan kalau kita maksa-maksa entang-entangan atau bahasa Sunda. Nah ini tumis sampai harum, mau saya kasih sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Biar sampai agak menguning tempenya. Cuaca agak mendung teman-teman. Sebentar lagi saya nanti membawa nenek nih. Mau istirahat dulu nonton TV sebentar. Nah, oke kita masukkan ininya ya, kenotnya ya. Genjer. Genjernya ini mudah banget, teman-teman. Mau saya kasih sedikit saus terang ya teman-teman. Sedikit aja, kecap manis. Dan saus tiram selera ya. Sedikit juga ini takut nanti keasinan.
kasih air juga sedikit saja, karena jamur ini udah banyak yang mengambil ya. Kita mau kasih sedikit aja, sedikit, sedikit. Yang penting bumbunya bisa meresap gitu. Wah, harum. Harum, teman-teman. Sayur mereka kembali nih ya. Saya mau cicip-cicip coba dikit. Mereka kembali dari yang bismillahirrahmanirrahim. Harumnya. Mak. Enak teman-teman, guys, jambes. Ada tempe mas kencur ini yang bikin enak. Pedasnya juga pas nih, lomboknya 5. Manis, ini enak banget sih. Pelem-pelem banget. Selesai sudah, kita angkat teman-teman oseng jendotnya. Wah, ini enak-enak, panas-panas sama nasi liwet nih. Saya matikan apinya ya. Untuk satu keluarga oke lah, aku sendirian teman-teman. Soalnya beli dikit nggak boleh, harus banyak yang jual ini. Maksudnya dia per paket gitu. Kalau dulu sih aku sama teman patungan sih, nggak ada teman yang deket. Taiwan ketemu genjer seneng, mahal pun dibeli. Ya teman-teman, sudah selesai ya tumis genjernya yang enak ini, harum. Nanti suruh dingin terus saya pasang di ini yang kayak gini, cicip-cicip. Mudah genjernya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Sekarang saya mau bawa nenek jalan dulu. Selamat sarapan pagi.